Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, mewaspadai gelombang kedua penyebaran virus corona atau COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya akan melakukan random test COVID-19 di 700-an pasar tradisional di Jabar. Tes tersebut akan dilakukan dengan menggunakan 627 mobil COVID-19. Menyadari tingginya potensi penyebaran virus corona atau COVID-19 di pasar tradisional, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya akan melakukan random test COVID-19 di 700-an pasar tradisional di Jawa Barat. Tes tersebut akan dilakukan dibantu TNI dan Polri dengan menggunakan 627 mobil COVID-19. Minggu ini kita akan melakukan pelacakan di 700 pasar, ya, karena kami mendapati di Jawa Barat salah satu potensi persebaran yang perlu diwaspadai adalah pasar tradisional. Oleh karena itu, tim testing PCR rapid test dengan 627 kendaraan mobile COVID dibantu oleh TNI Polri akan melakukan random sampling di 700-an pasar. Ridwan Kamil menambahkan, 500 pasar tersebut akan dikunjungi mobil COVID-19 dikelola oleh pemerintah dan 200-an lainnya dikelola pribadi. Dirinya pun menambahkan, pekan ini pihaknya sudah melakukan tes COVID-19 terhadap 180.000 jiwa, naik 10 ribuan dari pekan lalu. Budi Hartati, Bandung TV.